Hai Sobat Bola, berikut ini hasil Liga Champions Eropa babak perempat final di leg pertama. Pertandingan AC Milan lawan Napoli dimenangkan oleh AC Milan dengan skor 1-0. Gol tunggal AC Milan dicetak oleh Bennacer. Kemudian Real Madrid menang 2-0 atas Chelsea. Dua gol Madrid dicetak oleh Benzema dan Asensio. Sementara itu hasil pertandingan di malam sebelumnya, Manchester City menang 3-0 atas Bayern Munchen dan Benfica kalah 0-2 dari Inter Milan. Jadwal pertandingan leg kedua di hari Rabu tanggal 19 April, pertandingan Chelsea lawan Real Madrid ditayangkan SCTV jam 2 dini hari. Napoli lawan AC Milan ditayangkan Moji TV jam 2 dini hari. Kemudian di hari Kamis, pertandingan Inter Milan lawan Benfica ditayangkan Moji TV jam 2 dini hari. Dan Bayern Munchen lawan Manchester City ditayangkan SCTV jam 2 dini hari. Di babak semifinal, Inter Milan atau Benfica berpeluang bertemu dengan Napoli atau AC Milan. Sedangkan Chelsea dan Real Madrid berpeluang bertemu dengan Bayern Munchen dan Manchester City. Top skor UCL sampai hari ini masih diamankan oleh Erling Haaland dengan koleksi 11 gol. Top assist Liga Champions Eropa masih diamankan oleh Joao Cancelo dengan koleksi 5 assist. Top clean sheet UCL masih diamankan oleh Andre Onana dengan koleksi 6 kali clean sheet.